Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Datin Seri Heliza Helmi mohon didoakan. Tak sangka ini menimpanya. Penyanyi dan aktivis kemanusiaan Datin Seri Heliza Helmi yang ketika ini berada di Indonesia berkongsi detik cemas apabila berlaku gempa bumi di Kalimantan Selatan Indonesia awal pagi tadi. Kongsi Heliza, dia ketika itu sedang tidur, tiba-tiba terjaga berikutan hotel penginapannya mengalami gegaran kuat sehingga pintu bilik bergoyang. Saya tiba-tiba tersedar dari lena sebab daripada penginapan yang kami menginap bergoyang kuat. Mula-mula saya blur apa yang sedang berlaku. Tapi hotel bergoyang-goyang ke kiri ke kanan dan gegaran itu agak lama sampai pintu-pintu semua berbunyi, kongsi penyanyi itu di Instagramnya. Tidak berkongsi butiran tepat lokasi penginapannya, Heliza berkata dia terus menghubungi pihak hotel dan dimaklumkan berlaku gempa bumi di kawasan tersebut. Benda pertama terus capai apa jubah semua untuk tutup aurat dengan sempurna sebab tak tahu apa berlaku. Selepas itu hubungi hotel untuk tanya. Mereka beritahu ada gempa bumi. Selepas beberapa minit buat carian di internet, sahih gempa bumi, katanya. Dalam pada itu, isteri kepada usahawan jutawan Datuk Seri Mahathir Badrul Zaman itu meminta orang ramai turut mendoakan keadaan di sana kembali seperti sediakala. Doakan semuanya selamat di sini. Setakat ni alhamdulillah, katanya yang ditemani suaminya. Selain kesan gegaran Kalimantan Selatan, Pusat Seismologi Eropah Mediterranean Seismological Center EMSC melaporkan gempa bumi kuat berukuran 7 pada skala Richter melanda kawasan laut dalam ke utara Pulau Bali dan Lombok. Pusat gegaran ialah 203 km ke arah ke utara Mataram, Indonesia dan sangat dalam iaitu 516 km di bawah permukaan bumi. Namun, Badan Pengurusan Bencana Nasional BNPB menyatakan tiada laporan kerosakan diterima setakat ini. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.